La ilaha illallah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang melimpah berkah, mendapatkan syafaat, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ramadan akan segera berakhir. Akankah kita menjadi orang beruntung, atau sebaliknya di bulan berkah ini? Apakah tarbiyah Ramadan sampai ke hati kita, atau sebaliknya hanya sebatas di mulut, tanpa ada atsar atau bekas untuk diamalkan di bulan lain setelah ditempa sebulan lamanya? Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Celakalah dan merugilah orang yang melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan, tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya." Lalu siapa saja golongan yang merugi di bulan Ramadan? Berikut 5 golongan orang yang merugi di bulan Ramadan menurut Rasulullah. 1. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Ia sama sekali tidak menganggap istimewa puasa dan merasakan manfaat bulan suci Ramadan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ibarat orang yang melewatkan ganimah, harta rampasan perang yang tidak ternilai harganya. 2. Orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Hal ini nampak pada dari perilaku tidak baik menjadi baik, seperti dari tidak berjilbab kemudian berhijab, dari yang tidak salat kemudian rajin salat, baik yang wajib maupun sunnah. 3. Orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan yang ketiga adalah orang yang hanya menahan hawa lapar dan haus saja. Ia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemunkaran, menggunjing, menyebar fitnah dan menghina. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya, puasa." 4. Orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka yang tidur pada siang hari di bulan suci Ramadan, serta bergadang dan melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya, itu adalah golongan yang merugi. Seharusnya di bulan ini disibukkan dengan amal ibadah, seperti sholat berjamaah, tadarus dan tadabur Al-Quran, berzikir, berinfak, dan sedekah serta kebaikan lainnya. 5. Orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan menyebabkan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti amal puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat." Sahabat muslimin yang dirahmati Allah, maka kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Mari kita laksanakan seluruh ibadah di bulan suci yang tinggal beberapa hari lagi dengan sebaik-baiknya, melaksanakan shaum dengan sebaik-baiknya, salat tarawih dengan seikhlas-ikhlasnya, membayar zakat dan lain sebagainya. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimin yang dirahmati Allah, itulah yang bisa saya sampaikan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.